Tengah viral di media sosial aksi arogan seorang kepala desa di kebun tempen, Peureulak, Aceh Timur mengamuk hingga tendang meja makanan untuk anak-anak posyandu. Kepala desa tersebut dikabarkan kesal lantaran terlibat cekcok bersama ibu-ibu kader posyandu usai ditagih soal gaji. Tindakan kepala desa yang menuai kecaman ini pun viral usai diunggah akun Instagram at garis bawah garis bawah Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Dalam video tersebut mulanya, tampak suasana posyandu yang tengah dipenuhi oleh puluhan ibu-ibu beserta anak mereka. Namun dalam kegiatan posyandu tersebut rupanya para ibu-ibu kader juga tengah melakukan protes dan menagih gajinya pada kepala desa. Paseknya para ibu-ibu kader posyandu itu dipaparkan diberhentikan sepihak oleh pemerintah. Mereka pun lantas menagih gaji mereka yang belum juga dibayarkan. Alhasil terjadilah cekcok para ibu-ibu kader dengan kepala desa yang juga temgah berada di lokasi tersebut. Bukannya memberikan hak para kader, kepala desa itu justru tersulut emosi hingga menendang meja tempat diletakkannya makanan untuk anak-anak Posyandu. Alhasil makanan yang sudah tersaji dalam kemasan pun jatuh berserakan di tanah. Meja yang ditendang pun turut mengalami rusak parah dan hancur. Parahnya aksi arogan kepala desa itu turut disaksikan oleh anak-anak yang datang ke Posyandu bersama orang tua mereka. Meski diamuk oleh kepala desa para ibu-ibu kader Posyandu itu tetap terlihat tenang dan terus mengutarakan keresahan hati mereka. Sementara para warga yang darang ke Posyandu pun hanya bisa terdiam melihat tingkah kepala desa itu. Timpal sejumlah warganer dalam kolom komentar unggahan tersebut.